Terlihat heboh antusias masyarakat Desa Ciderum memadati aula kantor Desa Ciderum dan juga halaman parkir. Para panitia serta pihak keamanan hampir kewalahan dengan antusias warga yang membludak berdatangan ingin menyaksikan langsung penetapan nomor urut calon Kepala Desa Ciderum periode 2020-2026. Dengan hasil pengundian nomor urut calon Kepala Desa Ciderum ini, Haji Asep Setiawan mendapatkan nomor urut 1, nomor urut 2 didapatkan oleh Iwan Supendi dengan nomor urut 3, dan yang terakhir nomor 4 didapatkan oleh Asep Hudri. Keempat calon ini telah sepakat dengan penetapan nomor urut yang telah dipegang masing-masing, dan mereka berjanji dalam pembacaan deklarasi akan menjaga situasi kampanye yang damai, aman, dan kondusif. Dari Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Maulana Palapati P News mengabarkan.